Allahu, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وافهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan semampu kita. Karena hanya dengan takwalah kita semua berhak mendapatkan kebahagiaan hakiki dan kesuksesan abadi di dunia ini sampai kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Ittigar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar, halaman 56, menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Beliau menuliskan, "Qalu aktsaru man yukhsha 'alaihi su'ul khatimati wal 'iyadzu billah al-mutahawinu bis-salah wal mudminu lishurbil khamri wal 'aqu liwalidayhi wal ladzi yu'dhil muslimina wa kadzalika al-musirruna 'alal kaba'iri wal mubiqati alladziina lam yatubu ila Allahi minha." Artinya, para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan memperoleh su'ul khotimah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu, adalah orang-orang yang suka melalaikan salat, mereka yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, mereka yang suka menyusahkan, menzalimi muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau bertobat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari tulisan beliau tersebut dapat kita uraikan 5 golongan orang yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah sebagai berikut. Yang pertama, al-mudhawinu bis-salah, orang-orang yang suka melalaikan salat. Salat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga salat kita dengan baik. Dalam keadaan seperti apapun, dalam kondisi bagaimanapun, salat lima waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan.
Prinsip ini hendaknya kita tanamkan khususnya kepada keluarga kita sendiri, sebab ada perintah dari Allah Ta'ala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah salatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Wal'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan kedua, wal mudminu lisyurbil khamri, orang yang suka mengonsumsi minuman keras. Minum minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Para peminum minuman keras tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendaranya mabuk, pembunuhan akibat pengaruh minuman keras. Narkoba pun demikian halnya, sama-sama haram. Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari mengonsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Wal'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan ketiga, wal'aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah riwayat Anas, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'iri qala al-isyraku billah wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Rasulullah ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang dan kesaksian palsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia, kelahiran seseorang ke dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payahnya, dengan segala risiko dan tanggung jawab dunia akhiratnya yang sangatlah berat. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua, tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Wal'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan keempat, walladzi yu'dzil muslimina, mereka yang suka menzalimi muslim lainnya. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Ta'ala sangat memperhitungkan setiap perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seseorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu riwayat Anas bin Malik, wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allahu fa dzulmul ibadi ba'dihim ba'dhan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah riwayat Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yaitu mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain, korupsi, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Wal'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan kelima, al-musirruna 'alal kaba'iri wal mubiqati, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat. Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi menyatakan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar meminta ampun pada Allah, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus
terus-menerus. Berdasarkan hadis tersebut, dosa besar akan terhapuskan dengan istighfar dan meminta ampunan. Dosa kecil jika terus dilakukan, maka akhirnya akan menjadi dosa besar. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa besar atau dosa kecil secara kontinu, secara ajak, secara terus-menerus tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertaubat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Wal'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walhasil, jauhilah kebiasaan melalaikan salat, minum minuman keras, durhaka kepada kedua orang tua, suka menzalimi muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi rahmat dan kekuatan kepada kita dan keluarga kita, sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa yang bisa menyebabkan su'ul khotimah, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala dengan tiada henti agar mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari su'ul khotimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله 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 يا الله.